Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wawan Ridwansa, guru PPKN SMA Negeri Celimus. Pada kesempatan kali ini akan menjadikan materi terkait dengan pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Topik yang akan disajikan kali ini berkaitan dengan membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Sebagai generasi muda, tentu kita tidak terlepas dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terhadap perkembangan peningkatan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kita sudah selayaknya mengedepankan sikap tanggung jawab diri di dalam menghadapinya, kita bersikap selektif di dalam penerapannya, bijak di dalam pemanfaatannya, tidak bebas dengan nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, dan senantiasa terikat akan moral dan etika kemanusiaan. Terlebih lagi, kita harus mengusahakan perubahan nilai dan perilaku dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di antaranya, kita harus senantiasa bersikap terbuka terhadap inovasi dan perubahan, bersikap visioner, memanfaatkan iptek untuk kepentingan yang lebih baik, menghargai pekerjaan berbasis prestasi, menggunakan potensi lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan, serta menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Demikian yang dapat disajikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.